Luncur ke TKP. Siap, 86. Buka. Dan, numpuk di sana nggak bisa, harus lurus. Nggak bisa, terlalu banyak arusnya ke sana, harus dibuka ke sana ya. Untuk di wilayah Bubutan sendiri, itu sudah sesuai dengan perintah Kapolrestabes Surabaya, bahwa ada dua titik penyekatan untuk menghindari kepadatan di tengah kota. Yang pertama, dilakukan penyekatan di Jalan Raja Wali depan pos JMT. Kemudian yang titik kedua adalah di Tembakan Pahlawan. Di areal Tugu Pahlawan, personil yang dilibatkan ada 45 personil yang dari lalu lintas, kemudian juga di backup dari Polda Jatim. Jadi untuk di areal Tugu Pahlawan, Bapak Kapolsek Bubutan sendiri akan memimpin langsung kegiatan keamanan malam terbaru. Untuk jalur Bubutan Tembakan, dari segala arah sudah banyak sekali yang memadati Tugu Pahlawan, sehingga perempatan ini sudah padat, sudah crossing. Arah sudah tutup. Geser 5 personil, Pak. 5 personil atau 6 personil ke Tembakan. Apa, Pak? Kita dorong yang ke utara aja, Pak. Dorong ke utara. Jadi persempit, memperlebar jalan yang ke utara. Ini crossing, Pak, 86. Penyebab kepadatan atau kemacetan juga disebabkan karena banyaknya masyarakat yang berhenti di pinggir jalan. Jadi roda dua khususnya yang mereka tidak mau untuk mencari tempat parkir. Nah, ini kita harus tertibkan. Jadi mereka inginnya tuh berhenti, kemudian menikmati malam tahun baru ini hanya duduk-duduk di atas kendaraannya, tidak mau minggir. Yang merasa naruh sepeda di sini, sepedanya siapa ini? Sepeda sama yang mana? Kalau diparkir seperti itu, lalu lintas seperti ini, macet nggak? Biar nggak macet gimana? Dipindah, pindah sih. Jadi perintah Pak Kapolsek sendiri supaya mereka yang berhenti di tengah jalan ini segera dijalankan. Maju. Di depan masih banyak. Jangan di sebelah sini nutup jalan. Kasihan pengguna jalan yang lain, sama-sama menggunakan, ayo maju. Agak di depan terus. Depan sana masih kosong. Ini masih kosong? Iya, masih kosong depan. Termasuk juga pedagang-pedagang trompet yang sudah ke tengah jalan. Ini yang berhenti-berhenti di jalan, pinggir-pinggir ini minta tolong diborong semuanya. Yang berhenti PK5-nya digeser ke sini, yang harus didorong. Jadi kita agak mundur, Pak, ya? Iya. Ayo jalan terus. Macetnya sampai sana, Mbak. Ayo, jalan-jalan semua. Jalan-jalan. Kau mundur, ya? KB mundur, Kak. KB semua. Oke, Pak. Agak mundur, Mas. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sebentar. Semua kok mundur semua. Pedagang-pedagang yang sudah ke tengah jalan karena mereka merasa di pinggir-pinggir sudah banyak penjual sehingga mereka maju lagi ke tengah-tengah menghambat kendaraan yang melintas. Nah, ini yang kita tertibkan. Walaupun jalur sudah padat, sudah tidak bergerak, tapi prioritas bagi khususnya ambulan yang melintas, kita utamakan. Pukul 9 ini sudah luar biasa kepadatan arus lintasnya, sehingga ambulan ini harus segera diselamatkan. Kami pun berupaya untuk mengurai kemacetan yang ada di Tugu Pahlawan City supaya masyarakat bisa lebih lancar. Kita upayakan untuk menormalkan lampu TL atau traffic light yang ada di Tembakan Pahlawan. Memang kemacetan itu juga menimbulkan dilema, tapi menimbulkan keuntungan juga bagi kita. Manakala ada kendaraan knalpot bronc yang melintas di depan kita, jadi secara otomatis dengan cepat kita bisa amankan dan tidak bisa mereka melarikan diri. Ini spionnya, ya, KPK-KPK yang standar.
besok kesekatan saya ya. Mungkin Pak Kanis ke sana. Besok pagi ya. Knalpot bronk ini sangat mengganggu dan membuat bising, sehingga ini yang akan kita amankan. Ini sudah mendekati pukul 00 pergantian tahun. Masyarakat yang mendatangi Tugu Pahlawan ini sudah mulai sangat ramai. Ini sudah mulai pesta kembang api dari segala penjuru. Saya juga sebagai pribadi maupun sebagai institusi mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga ke depan kita lebih maju, kemudian lebih ada perubahan, perubahan yang lebih baik. Kemudian khususnya di lalu lintas ya, kita harus semakin tertib berlalu lintas, kemudian meningkatkan keamanan, meningkatkan kewaspadaan kita sendiri supaya kita lebih waspada dan lebih berhati-hati. Luncur ke TKP. Siap, 86.